Di sini saya akan mengenalkan pengganti bor untuk menubangi rivet hot glue ya. Jadi kalau biasa menggunakan mata bor naci, harganya sangat mahal, mungkin bisa sampai 50-70 ribu. Di sini saya menggunakan skrup roping, biasa digunakan untuk bal valum. Jadi di sini harganya sangat jauh, kira-kira satunya sekitar Rp1.500. Ini di ujungnya ada burnya ya. Jadi saya sering menggunakan ini karena lebih murah dan juga sering gampang didapat. Jadi saya cuma memotong di bagian kepalanya saja. Kepala saya potong, saya jadikan seperti ini. Tinggal masuk ke mesin burnya, karena ukurannya sudah sangat pas. Jadi tidak perlu mengakal-ngakal lagi, cukup sederhana, cukup murah. Modifikasi tidak perlu mahal, yang penting bisa. Oke, see you.